Tim Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Mentawai menyatakan DPD Partai Perindo Kepulauan Mentawai memenuhi syarat verifikasi faktual sebagai peserta pemilu 2019. Selain anggota KPU, penyerahan berkas berita acara juga dihadiri oleh Panwaslu setempat. Ada tiga poin yang dilihat dalam proses verifikasi oleh KPU, yakni kepengurusan, domisili kantor, dan keterwakilan perempuan yang harus memenuhi 30%. Perindo Mentawai sendiri menargetkan dapat satu fraksi dengan 4 kursi, serta menjadi ketua DPRD Mentawai di pemilu 2019 mendatang. Hal ini pernah disampaikan oleh ketua Partai Perindo Kepulauan Mentawai, Andre Satoko, beberapa waktu lalu. Kita datang ke KPUD Kabupaten Kepulauan Mentawai itu dalam rangka menerima berita acara hasil dari verifikasi faktual yang sudah dilakukan, baik itu verifikasi faktual kantor maupun pengurus maupun keanggotaan. Nah, makanya hari ini dilakukan serah terima dari berita acara tersebut. Ya baik, perlu saya sampaikan bahwa kita mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Tuhan dan kepada semua tim yang sudah bekerja keras untuk mempersiapkan dalam rangka proses verifikasi ini, sehingga Partai Perindo untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai kita sudah lolos 100% tanpa ada hambatan, halangan maupun segala sesuatu yang persoalan yang kita hadapi. Dari Mentawai, Budi Chandra, iNews melaporkan.